Kita deketin. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain Minecraft horror map berjudul Herobrine Curse. Dan ya, kita spawn di sini dan ada seseorang yang saya kenal di sini, tonton, lihat. Nice, ada saya di atas sana. Oke. Di sini ada seseorang di ujung situ. Oh no, siapa itu? Ini buatan Samet lagi ya, Samet 1717, dan ini adalah kreator yang sering mainin map dia. Salah satunya adalah saya, tonton. Dan ya, ini map baru dia lagi. Kita langsung aja play. Let's go. Preparing. Oke. Oh, Herobrine join the game. Waduh. Oh no. Oh my god, apa yang terjadi sini? Herobrine-nya jadi kreatif mode. Herobrine-nya main mode kreatif. Oh no, map starting. Oke. 13 tahun ke atas, Herobrine Curse. Kita baca story-nya. You are mental patient. In hospital, other patient perform a ritual and summon a dead mental patient named Herobrine. Okay. Because they thought they could get out of here if they call him. But things as they planned, it didn't happen. Herobrine took it to his side, damaging almost everyone's brains. Killed everyone who resisted. You are one of the resistors. Stop Herobrine and get out of the hospital. Okay, jadi intinya itu kita adalah pasien rumah sakit jiwa, dan pasien lainnya itu mereka ritual untuk mendatangkan Herobrine karena mereka percaya kalau Herobrine bakal menyelamatkan mereka. Tapi sayangnya itu tidak terjadi, teman-teman. Mereka semua dibunuh dan kita adalah salah satu ini ya pasien, jadi kita harus menyelamatkan diri dan menghentikan Herobrine-nya. Oke, kita langsung aja. Okay. Samet 1717 Alpha Production present Herobrine Curse. Let's go. I have to. Okay, kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Oh, now wait a minute. Okay, kita harus keluar dari sini. Kanan kiri. Kita lihat mana ini, kanan dulu cek. Oh, ini rumah ini ya, ini kamar pasien. Kosong. Kita harus cek atau langsung turun aja? Langsung aja keluar ya. Oh no. Di sini ada sesuatu. Gak bisa kebuka guys, saya harus kemana? Saya harus kemana ini? Apakah saya harus cari chest? Oke, kita cek semua kamarnya. Oke, gak ada apa-apa sini. Gak ada apa-apa di kamar pasien. Oke, ada sesuatu kah kalau dari dalam? Gak ada ya? Waduh, saya harus gimana nih? Oke, gak ada apa-apa. Dari jendela maybe? Oh, dari sini. Oh, nice. Oke, peluru. Tembak. Key untuk apa? Key untuk apa? Oke. Kita punya pistol. Oke. Oh, saya agak nge-lag ya. Oke, sini nggak bisa masuk. Di sini ada chest kosong, ada cahaya dari sini. Oke, kosong chest, ada daging. Maju dikit lagi, cek nggak ada apa-apa ini. Oke, nggak apa-apa. Oh, ini bisa kebuka. Oh no. Ada kunci, lobby key. Oke, kita bisa ke lobby sekarang. Oke. Ini agak nge-lag ya, kenapa ya? HP saya nge-lag. Tiba-tiba ini, kenapa agak nge-lag? Oke, kesini. Pencet ini. Untuk ini kah? Oh, nice. Help me exit. Oh, no. Oke, wait a minute, saya atur dulu grafiknya.
Oke, saya cuma turunin aja ininya. Rendernya. Oke, di sini nggak bisa. Kok nggak bisa? Ini lambat banget tuh jalannya. Terus kemana nih? Kita cek atas ya. Kita ke atas. Oke, ada die. Oke, boiled potato dan flashlight. Wah, listriknya mati. Saya harus menyalakan generator. Oh my god, suara apa itu? Oh no. Oh no 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 no. Saya harus mati kah? Harus kabur. Saya harus mati atau harus I don't know. Kita kabur. Kita gak tau saya kemana ini. Keluar ke dari sini. Kabur. Oke, kita kabur. Wih, ini gelap banget. Ini gelap, kita gak tau saya kemana. Oke, wait a minute. Exit ke sini. Wait, what? Buat ini hero brandnya kah? Ini hero brandnya kah? Oh no. Saya harus bunuh pakai ini kah? Tembak. Oke. Nope. Oke. Oke, nice. Kita jalan ke sana dulu. Ambil peluru kita. Peluru kita yang disana ambil. Ini lubang-lubang gak ngaruh kah? Ini ngelag banget lagi saya, teman-teman. Oke, di sini ada generator A. Oke, generator A udah nyala. Kita cari generator B, apakah di sebelah? Harusnya di sebelah sih ya. Oh ya. Oke, kita jalan. Gak ada zombinya, nice. Generator B. Oke. Lampunya udah nyala dong. Oh, ada chest di sini. Cook rabbit dan wooden sword. Oke. Exitnya udah kebuka. Main generator. Oh, ada main generator di sini. Kita nyalain dulu main generator, maybe ya. Saya nggak baca tadi disuruh apa. Oke, kita harus nyalain main generator ya, Kir. Kita jalan aja di sini. Please, nggak ada zombie. Ini nyalain senternya gimana dah? Senternya nggak bisa dinyalain, guys. Oke, kita pegang aja ini wooden sword-nya. Saya nggak bisa lihat apa-apa. Oke. Ini ada pintu. Oke, di sini ada satu ini. Oke, I have to exit through the back exit. Oh, itu hero brand kah? Kita deketin. Oh. Oke, lari. Ada dia lagi. Permisi. Oke, dia udah hilang. Main exit, back exit itu yang mana dah? Back exit bukan yang pintu gerbang kah? Back exit itu yang di mana? Wait a minute. Sini kah? Kita makan dulu ini kelinci. Ini nggak bisa ya? Nggak bisa, guys. Oke, kita lari ya, lari. Main exit. Ini gimana? Di sini ada exit juga kan? Oh ya, di sini ada exit kebuka. Oke, kita jalan. Kita buka. Ada exit. Oh, di sini juga ada ruangan. Ini sih. Hello. Oke, bisa masuk. Ada apa di sini? Oh, apa yang terjadi? Oh no. Di sini enggak ada kunci, ada kunci. Key. Ada key untuk exit maybe. Oke.
Permisi, oke ada exit. Kita bisa exit. Apakah kita berhasil exit? What? Wah, kaget saya. Oh no. Oh no. Oke. What? Years later. Oh, ada jalan ternyata di sini, teman-teman. Saya kira yang tadi hitam udah habis. Ternyata ada jalan di sini. Oke, kita deketin. Halo. The end. Thanks for playing. Oh, nice. 20. Oh, The Doll Maker, Hero Brain Hunting. Ini saya udah pernah mainin semua ya. Oh, saya join the game Hero Brain was. Oh, nice. Don't be afraid. I'm not real. Just a few comment blocks. Oke. The Coma Alien Crafter, Poison Haunted. Oke, ini saya sudah pernah mainin semua ya. Kalian bisa cek di channel saya di playlist Map Minecraft. Jadi ya, itu tadi video kita bermain Herobrine Curse. Mapnya agak nge-lag tadi sedikit di saya, tapi no problemo. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye bye.